الله يا الله 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 يا الله 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 يا Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu nak simak dulu suara saya ni jelas tak dengar. Orang Melaka mana orang Melaka? Orang Melaka dengar ke? Dengar Ustaz, jelas. Orang Johor Ustaz. Dengar orang Johor? Dengar Ustaz, dengar jelas. Okay. Dengar Ustaz. Abang Yusri betul pun ada tu. Orang Johor Baru, Syamsiah, Sadri ada. Orang Terengganu dengar ke? Orang Kelantan? Oh, Kak Siti pun jauh pun dengar. Alhamdulillah Kak Siti. Terima kasih Kak Siti. Kemaman jelas. Kak Salma, Kemaman. Okey, Alhamdulillah. Kak Ros, Kak Jang. Maran. Oh, Kak Rujat, Kak Nurijat dah balik Maran dah. Alhamdulillah. Pak Ros. Ibu jelas, Ustaz. Ya, yeah, jelas eh. Okey. Tuan Yusin, tuan ada suara. Okey, Tuan Yusin. Dengar eh. Rumban, clear. Siduka. Kuantan, dengar. Ceras, okey. Perak. Jelas. Alhamdulillah. Raup. Baik. Oh, saya obat kat Raup lah. Kerja. Oh, Pandan okey. Takik Putri kat Ina. Terima kasih kat Ina. Okey. Wah. Okay, yes, Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz. Wah, kita kat sini kan? Betul, Ustaz. Baru dah mula dah ni. Ini dah biar. Ya. Dah nak biar. Baru. Betul. Ini satu ringkasan kepada empat perkara yang ulama-ulama susul dalam kitab mereka. Mereka ambil daripada hadis-hadis yang sahih dan mereka ambil daripada ayat-ayat Quran. Kenapa yang mereka katakan bahawa perempuan ni ramai menjadi ahli neraka? Na'udzubillah bidzalik. Kenapa Rasulullah kata ramainya perempuan jadi ahli neraka? Rasulullah kata, aku lihat perempuan ni ahli neraka ni ramainya perempuan. Jadi ulama-ulama ni kasih dia pada kita ni, sayangnya dia pada kita ni, kasi dia dah lelaki dan perempuan, maka mereka membuat satu ringkasan yang perempuan ni masuk neraka ni empat perkara dan kita dah sampai nombor empat. Kita cakap perempuan masuk neraka tak baca Quran. Kita cakap. Kita kata perempuan masuk neraka tak banyak tahajud. Ini kita cakap. Tapi yang dia kata perempuan masuk neraka dia ada empat lah. Yang kita dah baca empat pun. Sekarang nombor empat. Perempuan masuk neraka ni kesimpulan ni kerana empat ni. Kebanyakan sebab lah. Kebanyakan sebab ni kerana empat. Dan perempuan masuk syurga juga dikatakan dengan perjalanan empat. Tu empat-empat ni kena ingat. Empat ni yang kita kata, yang kita sebut tu hari,
yang kita baca hadis Rasulullah tu, yang saya pun ada buat slide. Kalau ingat yang ni, ingat ni. Ini kalau boleh print kak, tampal dekat mana-mana. Tampal dekat amari. Buka amari baju, dia macam apa tau, macam budak asrama. Eh. Budak asrama, formula-formula matematik, fakta-fakta belajar ni, benda-bendanya penting ni. Dia tampal dekat loker. Buka loker baca, buka loker baca, buka loker baca. Kalau kita rasa kita ni lalai, tampal ni. Ada dua lah kalau perempuan tampal ni. Lagi satu tampal apa tau? Tampal borang tahlil. Ke borang tahlil lah. Borang tahlil yang orang buat belum puasa tu. Letak nama arwah tu dalam kita. Letak nama arwah tu dalam kita. Tampal dekat amari. Buka baju, baca borang tahlil, nama aku lah. Buka aja borang tahlil. buka aja mari, tengok borang tahlil. Tulis formula mat, tak eraser ni. Ini macam pergi rumah sekolah je. Tuyul. Tampal. Orang kata tuyul. Bawa tuyul masuk. Tampal, ingatkan kita pada kematian. Dulu ada satu poster kan. Poster orang terbaring, dia kapan, dia ikat lah. Dia tulis tu apa? Apa tak ni, lupa lah. Mengingatkan pada kematian. Kalau perlu buat macam tu, buatlah. Tampal pulau tahlil, kat amari. Nanti buka, Allah hai, aku ni bakal jadi arwah. Aku ni bakal jadi arwah. Jadi aku nak buat apa? Buatlah sesuatu. Takkan nak biar gitu. Ustaz cakap guru kami cakap apa tau. Dia kata, tahu tak, phone ni, dia boleh buat remind alarm. Every hour, tu tak, every half an hour. Kalau kita nak buat macam ni, every half an hour biarkan dia bunyi. Sebab tu bila bunyi tu mesti ada nota kan. Nota dia untuk apa? Macam kita kata kita buat alarm 9:30, 9 duha. Bila bunyi, duha tak semayang. As a reminder. Jadi tak salah kalau kita buat cara lain juga boleh juga. Every half an hour, daripada 8 pagi sampai pukul 12 malam, kita tidur pukul 12. Every half an hour, setiap setengah jam, kita buat alarm. Kita kata zikir selawat. Nanti dia bunyi lah. Zikir selawat. Bila kita baca je, kita terus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ladhi wa sahbihi wa barik salim. Selawat lah 5 kali ke 10 kali. Nanti dia bunyi lagi, kita kenapa pun aku ni zikir selawat. Lama kita dah biasa, dia bunyi je. Dia remind kita untuk zikir selawat. Kita terus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ladhi wa sahbihi wa barik salim. Boleh juga begitu. Kalaulah nampak degil lagi, buatlah every hour, setiap jam, buat lagi. Satu alam, baca. Engkau mungkin mati je lagi. Buat satu kata ni tu. Wahai diri, engkau mungkin je lagi mati. Baru tersedak. Agaknya petang ni aku boleh mati. Besok pagi aku boleh mati, betul tak? Jadi kita buat apa? Buatlah dikir ke apa benda. Ingat Allah ke, syukur pada nikmat ke. Guru kata kalau nak buat gitu pun tak apa. Saya tanya secara jujur ni. Ada tak begitu? Jadikan phone ni sebagai reminder, kau ni petang ni boleh mati. Petang kan dia bunyi lagi. Kau ni tantang malam ni kau mati. Reminder tentang mati tu mungkin tidak lah Ustaz. Tapi reminder macam Ustaz kata, semain duha, semain apa tu. Rasanya adalah. Sebab kalau reminder mati tu rasa takut lah Ustaz. Tu.
itu orang kata membelasah nafsu sampai peringkat maksimum. Membelasah nafsu sampai peringkat maksimum. Kalau tak nak buat tu, rasa je mengganggu keteraman hati, buat yang ringan sikit lah. Every apa nyawa biar dia bunyi. Tenit, tenit, tenit. Oh, selawat. Oh, tak selawat lagi ni hari, baru 10. Selawat 10 kali. Apa nyawa lagi bunyi. Tenit, tenit, tenit. Oh, kita tahu, oh ni alam ni selawat. Sikit alam lah, selawat bunyi ni. Boleh juga buat begitu. Kita ada beberapa banyak kaedah untuk kita ingat Allah. Sebab tu ulama kata banyaknya cara untuk mengingat Allah. Kalian dia berkata ni, kau yang pandang muka aku. Banyaknya cara mengingat Allah sebanyak hela nafas manusia. Kau hela nafas lah. Kau hela nafas lah. Aku hela nafas lah. Assalamualaikum. Pagi. Banyaknya. Tarik nafas lah. Hula nafas, tarik nafas lah. Mungkin nafas sehari berapa kali? Banyak. Satu minit tu mungkin 80 kali tarik. Banyaknya cara untuk manusia tu mengingati pada Allah sebanyak hula nafas dia. Banyak cara boleh buat nak ingat Allah ni. Banyak cara yang kita sendiri tahu macam mana yang kita boleh selesa tu set satu handphone yang ada handphone-handphone lama tu set every half an hour. Mana handphone ni pergi yang kita pakai hari-hari ni biar handphone lama tu pun ada dengan dia. Jadi every hour dia bunyi. Train kita tahu oh ni adalah selawat. Okay aku selawat. 20 kali. Selawat. Lepas tu dah sibuk kerja, buat kerja. Kejap lagi setengah jam dia bunyi lagi. Sering, oh aku guna selawat. Allah syaitanlah, syaitanlah, ma'amalak, 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 selawat 10 kali. Kalaulah dia berbunyi 20 kali, kita dah insyaAllah, kita dah boleh sebut 200 kali. Kita dah boleh sebut 200 kali. Ini tampal dekat mana-mana. Tampal hadis ni, tampal ni letak mana-mana lah. Tempatnya salam tu kita pandang. Kat dapur, tampal. Empat perkara ni Rasulullah kata, bawa aku pergi syurga. Aku ni perempuan. Bawa aku pergi syurga. Jaga solat betul-betul. Mana yang tak solat dulu, masa zaman gelap-gelap dulu, Allah. Maaf ni, dia hidup pula hukumnya berjalan ni. Mananya dulu tak solat dulu, Allah cepat-cepat lah. Jangan buat-buat bodoh je, jangan buat tak tahu je. Allah cepat-cepat, nanti kunci tak dapat, kunci masuk syurga tak dapat, itu yang kita bimbang. Allah cepat-cepat ni, kalau dulu 5 tahun tak solat, Allah cepat-cepat. 5 tahun ni banyak tau, 5 tahun ni lebih kurang 9,000 lebih. 9,000 waktu pun lebih kurang. Lebih mungkin 9,000 waktu. Jadi cepat-cepat solat. Sebab kunci dia solat. Dan solat yang ada ni betulkan dengan kemas. Faham dia punya kaitan. Faham syarat, faham rukun, faham pembatal. Lepas tu belajar dengan detail. Faham definasi, apa dia kauli, apa dia fi'li, apa dia kolbi. Ingat tak saya buat kerap? Saya buat catal. Kena hari Sabtu, pagi. Ingat, solat, syarat, rukun, membatal. Rukun bagi 3. 5, 6, 2. 6 bagi 2. 6 bagi 2. Ada panjang, ada pendek. 4 dengan 2. Ingat. Ya, saya dah tunjuk rajah tu kan. Syarat pula ada syarat dia. Ada syarat wajib, ada berapa. Syarat sah, ada berapa. Syarat atas rukun, ada berapa. 102. Syarat sempurna, ada berapa. Syarat kabul, ada berapa. Gabungan syarat ni ada 100 berapa. Kita campur lah tu hari. Lepas tu ada pembatal.
yang everything lebih kurang 180 lebih lah. Kau tak siap. 184 dulu. 184. Itu tak masuk sunat lagi. Itu hanya mengetahui kaset. Makro pun tak masuk. Makro pun tak masuk. Itu belum sempurna tu. Makro tak cerita lagi. Tapi itu dulu yang penting yang kita ketahui. Nanti belajar makro, nanti belajar sunat, dia jadi lengkap lah. Pada silibus tu dah macam habis lah. Dah macam habis pada perkara pokok pada solat. Puasa kita dah belajar sebulan, hari-hari. Isnin sampai Khamis, Isnin sampai Khamis. Dah ada nota slide pada saya dah bagi sehari, print, simpan yang elok. Kalau tak puasa, cepat-cepat ke Allah. Jangan tangguh. Sini kami ni niat Allah. Niat Allah. Kenapa niat Allah? Dulu rasa punya tak Allah ni ada waktu sekolah dulu datang haid. Datang haid tiga, umur 12, umur 11. Ada perempuan umur 9 pun datang haid. Cepatlah. Memang 9 tu dah kira haid. Dan waktu tu bila haid tak puasa lah. 7 hari, 6 hari. Ramadan. Lepas tu tak Allah. Dan mak pun tak tanya kadang. Mak pun tak tanya. Jadi bila mak tak tanya, kita pun kau tak tahu ke. Kerana mak kita masuk asrama, mak tanya puasa tak? Kita kata puasa, rupanya kita tak puasa. Kita takut kena marah, ketipu mak kita. Mungkin ada orang yang buat gitu. Tapi sekarang ni zaman kegelapan tu dah berlalu. Allah dah bagi sinar cahaya ke hati kita. Sinar tu lah nama dia ilmu. Dia menyebabkan membawa kita lebih berfikir. Teruknya aku dulu sekolah dah lah tak kagak. Cakap dengan mak aku kagak. Mak aku ingat aku kagak. Mak aku pun dah meninggal lah. Jadi, apa nak buat? Kagak lah sekarang. Ini nak tanya ke angkat tangan ni? Kalau kita tak kagak, kita lambat kagak, fidyah ada kaitan dengan dia, ada benda yang berkait dengan dia, itu nama dia fidyah. Bayarlah fidyah sebagai denda kita lambat qada. Everything yang related kepada puasa ni kita kena settlekan. Kenapa? Dia ada dua, solat puasa, solat puasa, solat puasa. Everything yang related dengan puasa ni kita kena settlekan. Wuduk kena belajar yang betul, mandi wajib belajar yang betul. Kenapa? Syarat sah. Ada kita kena faham, itu aurat macam mana, waktu-waktu macam mana, faham kaifiat macam mana. Itu semua syarat sah. Kalau tidak nanti dia gagal. Hormat suami 100%, taat suami 100%. Semayang gagal, tak sah. Habis lah. Nabi kata 4. Nabi dah bagi formula 4. Nabi dah bagi dia punya petunjuk arah dia. Ini pintu syurga kat engkau. Dan bukan syurga saja. Engkau boleh masuk mana-mana pintu kau nak masuk. Tapi engkau kena pegang satu password. Ada 4. Password dia solat. Password dia Ramadan. Password dia jaga hormat. Hormatan diri. Password dia tak suami. 4. Pegang dia kukuh 4. Engkau masuk syurga. Rasulullah janji. Rasulullah cakap ni wahyu. Dia cakap ni apa Allah beritahu dia. Dia cakap ni apa Allah beritahu dia. Dia bukan cakap gurau-gurau ke, main-main ke, entahlah agaknya kau masuk syurga tak tahu. Dia gini. Dia firm. Kenapa dia firm? Dia dapat daripada Allah, dia firm. Ni betul, dia yakin. Betul, memang betul pun. Dia firm. Ni 4. Ini diberitahu oleh pemilik syurga. Siapa pemilik syurga? Allah pemilik syurga. Dia cipta syurga. Dia buat syarat apa nak masuk. Bagaimana nak masuk? Ini syarat dia. Dan special pada orang perempuan, Rasulullah sebut, ini Rasulullah sebut dia wahyu, dia tak cakap suka-suka. Jika seorang wanita, jika, apa maksud jika? Kalau. Betul. Kalau perempuan ni semayang 5 waktu, dia sebut 5 bukan 4. Ada orang kata subuh kadang-kadang tak semayang, tak bangun lambat. Tak kira, tak masuk ni. Orang kata 5. Ada orang balik kerja dengan maghrib. Lepas tu makan-makan penat, perempuan tidur, isyak tak semayang. Tak masuk golongan ni. Kenapa dia kata 5?
Tapi bila sunat saya banyak apa Ustaz? Subuh dah sayang. Tak kira. Lima. Tu dia punya password nak masuk tu. Tu dia punya kunci nak masuk. Semayang lima waktu, puasa Ramadan. Suami taat. Suami cakap apa? Yes. Dia tak lawan. Suami cakap apa? Ikut. Selagi tak dosa, dia akan ikut. Selagi tak dosa, dia akan ikut. Tapi kat luar, mana terlentik pula jalan. Pakai kasut tinggi. Semalam dah lah membebel kasut tinggi. Tak nak cakap kejalan, pergi dah. Jalan macam catwalk. Kalau dia jalan sebelah kucing, orang pun tak tahu mana kucing, mana dia. Sama catwalk. Maknanya tak jaga kehormatan. Tak jaga kehormatan. Kat luar punya lah wangi. Tak jaga kehormatan. Gagal lah. Gagal. Cerita gagal. Kenapa gagal? Rasulullah kata gagal. Punyalah perempuan yang ada lima ni. Punyalah dihargai dalam agama. Masuklah mana pintu nak masuk pun. Dia kalau orang tengok World Cup dululah yang saya dengar kan. Dia ada panggil season pass. Season pass tau. Season pass ni maknanya mana-mana game pun boleh masuk. Tapi mungkin harga dia sangat mahal lah. Dulu kan saya ngajar di, saya pernah dijemput lah. Kelas tu dia macam musim padi lah, setahun dua kali je. Kelas tu dia macam musim padi, setahun dua kali je. Jemput saya bulan ketiga, akan tiba-tiba tak apa dia mimpi. Lepas tu bulan lain tak jemput orang lain tu. Tiba dia mimpi apa, bulan 8 tiba dia telefon. Tak datang kita nak buat ceramah. Itulah. Adalah setahun tiga kali, dua kali jemput. Tak lama lah, dalam dua tahun gitu je. Maksudnya empat kali kelas je lah. Pada kelas. Dia sekali tu, kelas tu dia lepas World Cup. Masa tu main kat Brazil. Brazil ke? Dia nak World Cup main kat Brazil baru-baru ni. 10 tahun kebelakangan ni. Yang sebelum ni main kat mana? Ada Brazil tak masuk final kat negara sendiri. Tu macam tu. Tahun-tahun berapa tu? Tahun tu lah. Yang sebelum COVID ni main kat mana? Yang sebelum ni. Yang sebelum COVID ni Portugal champion. Main kat mana? Main dekat mana? Agaknya tu lah kot Brazil. Oh Brazil? Main kat Brazil Tahun berapa Sekarang 2021, last 2018. 2018 iyalah tu. Lepas kempen bola sepak dunia lah. Jadi bila lepas ngajar ni, tapi dia punya makan mengajar dia 40 minit je lepas maghrib sampai isyak. Tapi makan itu yang heaven tu. Macam-macam makan. Menu tu macam-macam. Nasi lemak malam. Roti canai ada ni. Dia potluck pun ada. Dia belum beli pun ada. Itu pada nak ajak jemaah tu datang Ustaz. Mungkin. Tapi terlebih lah sangat. Dia kata, Ustaz saya ni dah 2 bulan tak makan roti canai ni. Kat sini kan banyak jual bang, dia kata. Tak ada Ustaz, saya duduk Brazil 2 bulan. Abang buat kerja apa? Tak ada buat kerja. Saya dengan anak saya, anak lelaki saya duduk Brazil 2 bulan. Nak tengok bola. Kita orang beli season pass. Season pass tu ada kata tu. Saya tak tanya harga berapa lah. Saya kata mahal tak? Mahal. Tapi saya tak tanya harga. Maknanya mana-mana game, dia tunjuk pass tu je dia masuk. Dan dia kata kerana tempat tu jauh-jauh. Rupanya dekat akhirat pun ada macam season pass. Dia boleh masuk mana-mana pintu. Tu saya dengar dia kata tu, saya kata Allah, kalau dapat masuk syurga pakai season pass tu, pintu mana-mana masuk je. Nescaya, pastilah. Tu nescaya. Dengan syarat, jika. Jika tu dengan syarat. Syarat dia, jika. Jika kau buat gini, pastilah engkau akan masuk
dari syurga, dari pintu mana saja engkau inginkan. Syurga ni ada pintu sedekah, ada pintu solat, ada pintu puasa. Orang yang rajin puasa, dia masuk pintu puasa. Orang yang solat dia banyak, dia masuk pintu solat. Tapi istimewanya perempuan yang memiliki empat perkara ni, bila-bila, bukan bila-bila lah, mana-mana dia boleh masuk. Pintu ni panggil dia Kak Lima, sini Kak Lima. Pintu ni panggil dia Kak Lima masuk kat sini pun boleh. Kak Lima, 8 pintu panggil dia. Every pintu ni, dia meraihkan perempuan ni. Every pintu panggil dia, Kak Lima sini, Kak Lima sini. Tak adalah panggil Kak Lima kot, panggil Halimah lah katnya. Amin, orang nama Halimah ni, amin. Kak Lima, Atika sini, Kak Siti sini, sini sini masuk Siti, sini awak masuk sini, mana-mana orang masuk, masuk mana ni, mana-mana orang masuk, mana masuk. Dia ada season pass, disebut, disebutnya begitu, tanda every pintu ni meraihkan dia. Dia panggil Farina Culan, Fauziah Ibrahim, Fauziah Culan. Fauziah Culan tak ada kat sini. Fauziah Samsudin. Ini kakak aku. Kaya apa khabar Kak Yah? Lama tak tengah cerita. Bukan kakak lain ni. Lain ni nama. Kak Habibah Hashim, Kak Habibah Hamzah. Habibah ada dua nama. Halimah 85, Halimah Ahmad, Halimah Hamzah. Oh, ramai nama Halimah. Zaitun Ani, Zaitun Manja, Zaitun Osman. Wah, nama Zaitun pun tiga. Wah, rambut bagus lah. Kita tengok Facebook sekejap. Okey. Tapi kita tengok ada empat perkara pula yang kita dah baca, yang sekarang kita baca nombor empat. Kat sini, wah, Tabarus. Melayu tu kita kata berhias lah kalau nak faham mudah. Adalah apabila seorang wanita yang gemar menampakkan keindahan perhiasannya. Nya tu wanita tu lah. Dia suka tunjuk dia punya perhiasan dia. Facebook ni Zakiah Ros Idaman ni Kak Ros. Jalilah Bakar. Doris pun dalam ni. Doris orang Sarawak. Rosmawati pun dalam ni. Selamat datang semua. Terima kasih sudi mendengar dan menerima perkongsian. Saya mendoakan kebaikan untuk mereka yang dalam Facebook ni, dalam dengan rasa rendah hati saya mendoakan kebaikan lah kepada semua. Okey. Allah Subhanahuwataala serta batasan yang wajib ditutupnya daripada pandangan lelaki yang bukan haram. Ini lebih kepada bab perhiasan. Dan Allah kata dalam surah Al-Azab ni, dan tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Maksudnya orang perempuan ni yang elok-elok rumah. Dan jangan kamu berhias tabarus. Dengan perhiasan orang-orang jahiliah pertama dulu. Jangan ikut orang jahiliah punya pakaian. Kadang-kadang kita pakai, kita ingatkan fashion barat. Oh, fashion barat, orang barat pakai, kita kata update. Jangan beli majalah-majalah fashion daripada barat ni especially. Jangan beli majalah fashion. Majalah fashion dekat Paris ni memang orang kata kalau masuk muka depan ni dia orang bayar mahal. Jangan beli majalah fashion daripada barat-barat ni. Dia tunjuk fashion barat. Kita ingat benda ni up to date. Kita ingat barat ni dia modern lah. Fashion modern dari barat. Di sisi Allah, bila fashion itu berhias dan tidak menutup aurat, itu bukan fashion barat. Itu fashion laknat.
Itu fashion laknat. Itu fashion yang menyekat orang perempuan masuk syurga. Jangan bangga dengan fashion-fashion macam ni. Dan jangan bertukar watak bila berada di tempat lain. Faham tak saya? Dekat sini pakai elok, pakai kain. Kat sini, kat Malaysia lah. Tiba-tiba pergi luar negara, seluarnya ketat. Pakai seluar ketat. Walaupun baju tu lapuh sampai bawah pinggang. Tapi sebenarnya tidak memadai. Pergi OSI, pergi jalan-jalan, keluarnya ketat. Macam seolah-olah kat OSI tak mati. Mati ni kat Malaysia. Kat Malaysia tak pakai seluar ketat. Tapi pergi OSI pakai seluar ketat. Bukan salah pakai seluar, tapi jangan ketat. Tapi jangan ketat. Kenapa WOC ni pakai ketat ni? Di sana ramai orang pakai ketat. Di sana orang tak kenal aku. Jangan berubah. Ulama kata jadilah ikan. Walaupun dia duduk dalam air masin, ikan tetap tawa. Hanya ikan masin tu lain. Ikan masin tu dah dipotong, dia tetap garam, dia jemur. Tu ikan tu kan ikan tu masin. Garam tu yang buat dia masin. Hidup macam ikan. Dia terjun dalam laut masin. Dia hidup sana, keluarga di sana. Dia makan sana. Tapi badan dia tetap bawah. Pengaruh keliling ni, benda masin ni tidak mempengaruhi diri dia. Jangan hidup macam guru-guru kata apa. Sesumpah yang kalau kat pokok coklat, dia jadi warna coklat. Kalau pokok tu hitam, dia boleh tukar warna hitam. Chameleon. Apa? Chameleon? Chameleon. Biawak. Oh, itu kan biawak pun itu. Biawak tak tukar warna. Tak. Dia spesies biawak. Oh, spesies biawak lah. Dia pergi Paris lah macam orang Paris lah. Dia pergi Itali pun macam orang Itali. Cuma tutung dia tak buka. Sotong pun macam juga, Ustaz. Oh, sotong itu eh? Dia tukar tukar warna dia, dia ikut senario lah. Oh, dia ikut keadaan keliling lah. Lagi dahsyat dia ikut mood dia pun. Serius. Dia boleh tukar ikut mood, kalau tak ada. Tentang mood, lepas tu senario dari apa. Maksudnya kalau dia marah, warna lain. Macam tu lah bukan. Kalau dia geram dengan mawa tu, dia macam ni. Dah, jangan cakap mawa dah. Nampak kan dia tua dah. Orang kan macam mawa. Serius. Dia macam, dia contohlah, dia sama dia kan. Dia nak beritahu, okay, aku nak sama, wah mau sama lu. So, dia bagi yang sana pula tahu, okay, ni kala maksudnya dia nak tackle aku lah macam tu. Oh, betul dia, komunikasi dia. Mungkin bagus juga maklumat ni, dia jadi memang gitu, Allah jadikan gitu. Mungkin waktu tu lidah kelu untuk berkata-kata hanya menunjukkan warna. No. Dia tak cakap, aku sotong, aku cerita kat engkau, aku nak engkau, ni mesti mengawan. Dia tak cakap. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk warna. Warna ni maknanya dia sedia mengawan dan dia sedia untuk mengawan. Dia pun aku lah. Ustaz, kalau manusia macam tu tak tahu lah. Jangan. Gua pun rupa. Malah cuba aja hijau je. Apa hal apa hijau. Aduh. Malah cuba ada jadi hak. Apa hal apa aku hijau ni. Baik Allah Ta'ala ni dia tahu mana yang perlu, mana sesuai kan. Dia tak ada tukar rupa lah. Saya pernah pergi dekat budak jaga kuda. Dia kata kuda ni dia ada emosi. Dan emosi ni dia tunjuk dekat telinga. Telinga dia ni, kalau kita pegang dia, dan telinga dia ada satu kedudukan tau. Saya tak tahu, saya tak ingat. Tapi dia cakap saya. Saya tak ingat. Belakang, Zat. Ke belakang. Kalau ke belakang, dia tak suka. Ya. Dia kurang tu. Kalau dia kita pegang dia rasa tak selesa, dia letak telinga dekat belakang. Maksudnya dia bagi sinyal, kau jangan pegang aku.
Aku mood aku is not very good today. Telinga ke belakang. Kalau dia suka kita pegang dia, telinga dia adalah ke depan ke, ke tepi. Ke depan. Ke depan eh? Haa. Sebab arwah ayah saya dulu ada kuda. Oh, iya ke? Hmm. Sebab bila saya pegang, telinga dia ke depan. Lepas tu budak dia kata, maksud adik saya kuda. Adik dia kata, cik, ni kuda ni suka kat kau ni. Lepas tu budaknya jaga kuda tu kata, betul cik, tahu cik. Ni suka dia sebab apa? Kasi dia telinga dia ke depan. Dia orang gitulah. Nanti lepas ni bat cuba pegang bini. Tengok telinga dia ke mana. Kalau telinga dia dah lah. Eh, masa orang bumbar kat sini. Okay. Kan kau telinga dia ke belakang ke? Dah, dah jangan pegang. Yang pegang. Telinga ke belakang. Oh, kita kata apa tadi eh? Tabarus ni. Terdapat sabda Rasulullah, memang ada hadis ni, tentang golongan wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Sama ada pakaian tu besar tapi nipis atau pakaian tu tebal tapi ketat. Dan dia dikatakan tidak menutup aurat. Dikatakan tidak menutup aurat. Faham eh? Saya tanya akak tak bosan ke saya cakap benda ni banyak kali je? Macam Muhimah ni dia kurang benda ni banyak kali je. Saya rasa bukan je kitab. Saya ambil lagi dia kata-kata ulama saya masuk lagi dalam ni. Akak tak bosan ke? Belajar Muhimah ni saya kena belasah je. Peringatan. Saya tengok 251. Dekat Facebook ada 74. Seronok. Kan pun seronok kena belasah. Malam saya tengok 251. Kat Facebook malam ada 85. Telinga tebal Ustaz. Telinga tebal. Ada orang belajar Ustaz. Biasa. Telinga macam telinga kuda Ustaz. Telinga kuda. Ada belajar Ustaz. Dia dah kena marah tu. Bila bila dengar je menjeli. Pakai ketat masuk neraka. Kebaikan. Kucuk dia. Jangan jadi telinga kuda lah. Dengan jadi telinga kuda lah. Tapi benarlah ulama kata hati yang lalai itu perlu dijentik supaya dia sedar. Oh, aku berhias. Itu ulama yang nama Abu Yazid, bukan Abu Yazid. Ayalah Abu Yazid Al-Bistami. Ini adalah dua orang, Abu Yazid Al-Bistami dengan Imam Ghazali. Mereka ni lah pelopor ilmu tasawuf. Dan mereka lah yang menyusun modul-modul ilmu tasawuf ni untuk kita pakai. Kalau tauhid, ada dua orang pelopor yang menyusun modul tauhid. Siapa nama dia? Abu Hasan Asy'ari. Lagi satu nama dia apa? Siapa lagi orang? Abu Mansur. Abu Mansur. Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau fiqah ni yang imam empat mazhab lah. Jadi Abu Yazid Al-Busami ni dia kata dengan anak murid dia. Dia kata dengan anak murid dia. Ni apa orang taman orang balakung telefon ni. Okey. Dia kata dengan anak murid dia, dia tunjuk pada satu pokok. Dia tunjuk pada satu pokok. Dia kata apa? Pokok ni kalau 3 hari kita tak siram, dia jadi apa? Anak murid dia kata, wahai guru, dia akan mati. Dia akan mati. Maka berkatalah guru, kalau 3 hari hati kau ni tidak mendengar akan tarbiyah, dia seolah-olah tidak mendapat air dan dia juga akan mati. Lepas tu kalau belajar hari-hari ni, kena bebel sikit-sikit, kena letih sikit-sikit. Antara tu ada ilmu yang kita pelajari, hati kita sentiasa hidup. Jangan sampai 3 hari tak dengar mengaji. Tak dengar ceramah, tak dengar fardhu ain. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Ulama kata, dia akan mati. Bila mati ni nak hidup balik payah. Nak hidup balik payah. Sebab bila mati dia mula lalai. Dia mulalah pegang botol perfume balik.
Lama tak pakai. Itu hari dengan perfume pun tak pakai. Pakai kat rumah je. Nak keluar, oh tak boleh lah. Nanti orang lelaki bau berusia aku. Ada perasaan gitu. Dia dah lama tak belajar, dah mulalah ambil Avon, Jabon, apa semua pakai bagi. Keluar rumah. Kenapa dah jadi lalai? Sebab hati tu dah mula jauh. Lepas tu jangan biar dia jauh. Ini pengalaman semua orang kat Zalina, betul tak? Bukan pengalaman kita, pengalaman semua orang. Jauh hati, jauh dengan agama. Dan mula tengok balik baju-baju, tengok balik kasut tinggi yang menghentik-hentik, jalan tu dah mula kita nak pakai balik. Dia tak sedar tau kenapa nak pakai. Sebab hati tu dah lama tidak diberi peringatan, dia mula bawa balik. Mula tengok orang pakai baju ketat, minta tahan. Okey lah, bersih baju dia. Bila dah mula dia minat dia tu lah. Tu betul lah. Pak Rukiah kata mula lara. Pertama, bila kita tidak berada dengan kawan yang sama dengan kita. Hati-hati tau. Ini benda ni sangat berlaku lah. Mereka adalah golongan yang suka dan gembira dengan menampakkan perhiasan mereka itu pada perbuatan seperti ini. Saya tidak langsung turut menyirik kaum lelaki di dalam neraka. Kenapa menyirik kaum lelaki di dalam neraka? Dia pakai ketat, dia pakai baju ketat, dia pakai baju sendat, dia pakai seluar ketat, dia pakai bau-bauan, dia berhias, dia pakai aksesoris, dia penuh. Dia pakai rantai begini, rantai dekat luar dia pakai, orang nampak. Dia pakai gelang besar-besar, boleh masuk tangan ni gelang, dia pakai besar ni. Dia pakai anting-anting goyang. Kalau pakai tudung, tak adalah pakai anting. Jika tak ada tudung lagi dahsyat. Ini pakai tudung dia gantung anting-anting kat luar tudung tak? Ya. Saya cakap dengan anak muda saya lah dekat surau kan. Kalau pakai tudung, saya cakap dulu banyak kali. Jangan pakai anting-anting, jangan pakai anting-anting. Jangan pakai pink tudung tu yang bergoyang tau. Dia macam diamond. Berarti tak? Dia panjang ni lah. Dia macam situ lah. Dia bukan pendek je, dia gitu je. Dia panjang ni je. Dia pendek gitu je. Dia gitu je. Dia pin kat sini. Dah lah tudung ni, kita tarik ke belakang. Bila kita tarik ke belakang, dagu kita ni nampak. Dan dagu ni ialah aurat. Bila kita pakai macam ni, dan bila kita bercakap, kita jalan ni goyang. Dia goyang. Bila dia goyang, dia menyebabkan benda yang bergerak ni tertarik manusia nak tengok. Sebab dia goyang. Dia akan menarik mata orang. Menarik perhatian, Ustaz. Dari perhatian dia goyang. Dia menarik perhatian orang. Dan itu adalah tempat di mana aurat itu terdedah. Faham tak? Jadi bila orang tengok, dia cakap goyang. Ambil goyang tu orang tengok. Orang tengok tu secara langsung, orang tengok aurat kita. Punyalah halus ni, ulama-ulama dulu tahu. Punyalah halus. Lepas tu pakai inner. Pakai inner yang tutup dagu sama sini. Lagi senang pakai pudah. Ikat kat sini pun tak apa, tutup pakai pudah. Lagi tak nampak. Lagi tak nampak. Pakai pudah lagi bagus. Tak nampak. Kalau tak pakai pudah, tutup sampai sini. Ada jual ni dekat luar kan, dia punya anak tudung ni menutup benda sini. Jadi kalau tudung berjikat kat sini, tak apa sebab ada kain lagi satu. Ambil perhatian tau benda ni. Ambil perhatian . Jangan sebab benda yang sebesar 2-3 jari ni aja kita dikatakan tidak menjaga kehormatan. Penat semayang. Penat kalau suami. Penat puasa Ramadan. Tapi aurat tak lurus. Bila aurat tak lurus, kunci keempat tak dapat. Combination dia. Dia punya combination ni. Combination. Gabungan. Gabungan. Gabungan ni tak lengkap. Macam lock yang pakai number tu lah. 5, 3, 4, 2. 5, 3, apa 2 ingat. 4 tak ingat. Terbuka pintu. Lock terbuka. Macam pin number Maybank kan.
Password, Ustaz, password. Ah, macam password lah. Kita pin kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita 1, 2, 3, 4, 5, apa eh? Ah, tak ingat. Tak lepas. Dua kali cuba, tak lepas juga, kad kena telan. Sebab apa? Dia suspect orang ni bukan owner of the card. Bank ni dia ada security yang tinggi. Ah, betul Kak Ina? Kak Ina tu bankers. Betul Kak Ina? Security bank ni sangat ketat. Memang ada bilik kebal untuk simpan duit. Ah, bilik kebal tu. Pagi dia boleh buka time lah. Kalau yang bukan time dia tak boleh buka. Tak boleh, tak ada sebab dia tak boleh buka. Dia pagi dengan petang saja. Kena bila kebal ni macam bila dia bila sejuk ke tak sejuk? Tak sejuk. Ya macam ya macam petik air dari lipan daging pun. Dia sejuk je dalam. Kak Ina nak cakap pun Kak Ina ni pekerjanya setia ni walaupun dah pencin dia nak cakap rahsia bank pun dia macam takut-takut dia cakap. Orang dah biasa pegang rahsia bank ni. Kita tanya Kak Ina, Kak Ina pendapatan bank tu berapa? Mampus dah cakap. Okey. Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis, fitnah yang paling besar, yang paling ditakutkan ke atas orang lelaki ialah perempuan. Fitnah ni apa? Benda yang boleh merosakkan dia ni. Antaranya yang besar yang boleh merosakkan dia, fitnah ni maknanya kekacauan pada diri dia. Benda yang boleh menerjunkan dia pada dosa ialah perempuan. Jadi perempuan ni dia janganlah pakai seksi. Dia janganlah dia tak patut buat, dia jangan buat lah. Sebab apa? Secara tidak langsung menyeret kaum lelaki dan neraka. Kita ni patutnya nak bawa orang masuk syurga. Kita pun sama usia masuk syurga lah. Kita bawa orang masuk syurga. Lepas tu saya cakap, jangan organize something yang ada dosa. Pocok-pocok, dengan perempuan-perempuan dekat depan, pakai seluar ketat lagi. Jangan organize something yang ada dosa. Kalau ringan, Ustaz? Ya. Yeah. Kalau buat ringan. Kalau buat apa? Ringan, jumpa kawan-kawan lama. Ringan, nak kena ada atur cara yang betul lah. Tengok atur cara dia lah. Kalau ada karaoke, kalau ada yang tidak sepatutnya ada, saya datang lah. Saya datang. Reunion ni kalau orang perempuan dia akan pakai baju paling cantik supaya dia kelihatan paling muda. Termasuk lelaki juga kadang itu. Betul tak? Dia akan pakai paling cantik supaya kelihatan paling muda. Sebab apa? Datang ni umur dia 62 reunion. Itu yang tak bagus tu. Niat dah tak betul kan? Tanya orang perempuan betul tak kalau reunion? Dia tempah baju ke? Ada. Dia kena vote, Ustaz. Sebab dah lama tak jumpa kan? Ustaz, bila reunion nak dapat award apa? Maintain. Ya. Memang semua reunion buat lah. Saya ingat kan, sekolah saya dia buat. Rupanya saya dengar sekolah dia buat. Dia umumkan. Calon-calon yang nampak paling muda ialah A, B, C. Kadang-kadang yang pilih ni, dia ambil je tempat reunion tu, hotel-hotel ni. Dia ambil budak-budak hotel ni, suruh budak hotel ni pilih. Akak nyanyi. Lepas tu dia naikkan akak ni, 3 orang kat pentas. Okey, kita nak vote untuk siapa yang dapat hadiah yang disediakan oleh kawan ni lah. Okey, akak Mak Limah. Tepuk. Dia akan kira siapa tepuk paling kuat. Akak Joya. Pemenangnya Kak Limah. Begitu. Ini tak bagus. Apa perasaan dua orang ni? Aku ni tak cukup muda. Itulah ada rasa hati itulah. Walaupun tak jelas pada muka kan. Tapi aku yang nanti tak terpilih kat bawah ni. Apa ingat aku tak cantik? Mula cakap macam-macam tau. Aku tak cantik pun, aku tak adalah segala berai. Ini perkataan ni dengar daripada orang lain tau. Lepas tu jangan nak buat apa tau. Jangan nak buat siapa paling muda. Siapa paling maintain.
siapa paling six pack lembut. Tak bagus. Ini kata budi yang tak bagus. Tahu tak bila kita menjuarai siapa paling nampak muda, dia akan menjauhkan perasaan, ingat. Ingat apa? Hati. Hati. Kalau nak buat, kalau nak buat, nak buat award, boleh. Siapa kelihatan paling tua dan kelihatan macam nak mati besok? Bagi dia award. Boleh. Talun pertama. Nak pakai tongkat empat tu. Regang. Macam transformer datang. Regang. Regang. Ni calon pertama. Dan panggil ustaz datang drama lagi baik. Lepas tu, pilih. Okey, siapa yang kelihatan nak mati? Tu okey. Lepas tu, bila dapat hadiah tu, pasang satu background. Sampai masanya, insyaAllah diri selimut putih. Pembalut badan. Bagi background lagu tu. Itu boleh pergi je nanti. Saya rasa orang nak buat lagi tu. Orang buat. Ada orang buat, kita buat. Tak ada orang buat. Yang ni 60 tahun lah. 59 tahun. Bagi ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, calon-calon jenazah yang saya kasih. Selamat itu. Orang kata, oh hajau tu pula ni. Dia panggil aku calon jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon-calon jenazah yang saya kasih. Walaupun kita semua ni dulu memiliki ijazah, akhir kita nanti akan naik ke jenazah. Jadi, kumpul yang kita ni, kita nak ingat-ingatkan benda ni. Tak apalah kita makan sama kita, kita berbual sama kita. Tapi ingat, mungkin reunion lagi 3 tahun ni, ramai yang tak ada dan mungkin yang tak ada itu adalah salah satu yang boleh kita. Salah satu orang kira kita. Lepas tu nak buat-buat lah. Itu okey, kalau pergi lagi bagus. Oleh itu, hanya wanita yang bijaksana, yang sentiasa mau bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini ulama kata ni. Orang yang bijaksana, bertaubat pada Allah, akan sentiasa memohon maaf dan redha daripada suaminya atas segala kesalahan yang dilakukan. Ada yang keterbuan ustaz sampai menari dengan suami orang itu orang. Memang ada juga gitu. Saya tak nak apikan cerita ni. Saya tak nak apikan cerita ni. Ada yang pergi dunia pakai bengkung pun ada. Nampak macam maintain. Walaupun umur 60, nampak macam 30. Jangan macam tu. Kak, ni salah. Ni sangat salah. Ni sangat salah. Kita ni nak jumpa kawan ni. Pasu nak... pun ada, Ustaz. Ya? Apa? Pakai rambut pasu pun ada. Kenapa pasu? Siap bayar lagi apa? Lelaki perempuan ke pasu? Perempuan. Kenapa orang pasu? Orang pun dah berubah je. Pakai ada tudung. Tak ada, tak ada tudung. Pakai wig. Pakai rambut pasu. Nak tanya, Bat, dulu ni pakai rambut pasu tak, Bat? Tak pernah pergi, Ustaz. Dia orang jemput masa tak ikut. Ya, garut. Kalau pakai rambut pasu kelakar juga. Muka nampak tua, muka nampak 40, tapi pakai pasu rambut macam 20. Tak tahulah mok mana dia ambil kat rumah dia modify pakai rambut pasu. Saya dengan Abang Zahar ni. Saya berbotak juga bagi pakai rambut pasu. Botak pakai kopiah. Tak apa, tak ada masalah. Lagi-lagi ni, Ustaz. Kalau perempuan, aku punya apa? Kalau perempuan, tudung ada. Perempuan, kalau rambut beruban, tudung ada. Tapi pastikan jangan terkeluar rambut. Kadang-kadang perempuan keluar rambut. Yang keluar ni semua putih. Allah, macam ni kebayang lah rupanya. Baru dapat peserta yang paling maintain. Oh, kesek-kesek. Aku nampak rambut dia putih. Jangan buat itu lah. Tak bagus memperagakan diri tak bagus ni, tak bagus ni yang kita kena belajar ni. Rupanya dia penyebab yang ulama kata perempuan ni masuk neraka lah. Jadi berhias-hias ni
sedapat mungkin minimumkan. Kalau rasa tak perlu, tak perlulah. Tak perlu, tak perlulah. Kita kata nak tunjuk masa apa. Kenapa kita nak buat dosa hari-hari keluar, make up. Siapa dekat pejabat, cuba angkat tangan. Berapa ramai dekat pejabat sekarang ni, tengah pergi kerja. Ramai ke? Ramai. Farina Cuda dekat pejabat. Obat dekat pejabat. Cuba tengok kaki. Kaki token pakai tak? Orang perempuan. Yang kat pejabat ni pakai token tak? Pakai Ustaz. Pakai Ustaz. Alhamdulillah. Tengok cermin-cermin kat muka. Ada pakai lipstick tak? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Bat jangan tengok cermin bat. Nampak tu tahu pakai lipstick. Saya tak nampak Ustaz. Kilat sangat. Akhirnya dah. Bat kena pakai cermin hitam. Itu cahaya barakah tu. Amin. Okey, lepas tu jangan tak pakai sokin lah. Tengok dengan, jangan tak pakai sama dengan. Kita ni usaha dengan hati yang sangat ikhlas. Ya Allah, aku nak hampir pada engkau. Walaupun nafsu aku ni membantah. Nafsu macam membantah. Apa nak pakai sama dengan ni gatal lah. Gatal beli yang mahal lah. Ada ke sarung lengan ni daripada sutera? Saya nak tanya lah, ada ke? Sutera. Ada tak? Ada? Tak ada mahal Ustaz, tapi yang pakai yang cotton, segala gatal. Takut dia ni. Dia jenis-jenis lah kualiti. Kualiti kalau bagus mahal sikit. Sutera tak ada doktor Tak ada kot. Saya tak pernah pakai, tak tahu Ustaz. Tak tahu lah orang-orang ada orang pakai. Dia kadang orang pakai ni bukan dia ada duit. Tapi dia ada allergic pada, kalau benda tu melekat pada dia dalam tempoh yang lama, nanti dia buka je dia leah. Tu macam allergic lah, allergic. Doktor kata awak ni cuba pakai sutera. Mungkin belilah kain sutera tu, sutera mahal kot. Sutera berapa sutera? Tak tahu beli yang sutera. Mahal Ustaz, 200 kot. Oh, iya ke? 200 eh? 200 cm kan? Cm banyak ni. Kalau perlulah pakai sutera untuk elak kata-kata ni, tak apa. Orang perempuan pun memang boleh pakai sutera. Jadi kita, aurat kita terjaga lah. Tu saya nasihat dengan kasih kasih sayang. Saya ni bukan nak marah orang. Kalau akak tak pakai pun saya tak ada apa-apa. Tapi bila kita berkongsi ilmu ni, pastilah kita mengharapkan diri kita berubah. Akak, pakai seorang tangan. Pakai seorang lengan. Keluar rumah pakai seorang lengan. Walaupun hanya pergi pasar malam depan rumah. Walaupun hanya pergi kedai runcit. Pakai seorang lengan. Kita bayar duit tu dekat abang kedai tu, kita ambil barang. Sekarang kita terdedah. Sekarang kita nak ambil barang macam ni. Ini. Macam ambil barang macam ni. Saya dah begini, betul tak? Mesti kita ambil macam biasa macam ni. Nampak tak terdedah? Dia kata, ai takkan nak nampak lengan pun abang tu boleh seronok. Dia bukan soal seronok lah. Soalnya kita buat ni kita taat. Kalau abang tu sibuk lah, kata Ustaz, takkan dia dah tengok lengan saya. Bukan soal tu. Soal dia terbukanya berusaha. Terbuka kat mana? Dekat tempat yang memang ada probability orang boleh tengok. Dan kita kata, alah. Lengan je, personi je, takkan masuk neraka. Dalam kitab kata, dosa kecil sekalipun, kalau Allah tak ampunkan engkau, engkau akan masuk neraka. Aurat bukan dosa kecil. Sokin pakai tak? Jangan tak pakai sokin. Nasihat anak-anak perempuan, kau keluar rumah tak pakai sokin tak? Cakap dengan suami dia, kau cuba nasihat orang rumah kau ni, menantu kita, kau suruh dia pakai sokin. Suami kena main peranan lah. Kalau suami pun buat dia payah lagi payah. Jadi orang yang sentiasa bertobat ni, ulama kata dalam kitab dia apa?
Bahkan akan sentiasa berusaha dan berazam untuk mencintai dan mentaati suami dia. Pada conclusion dia, Rasulullah pernah menerangkan satu amalan yang dapat menyelamatkan wanita daripada azab neraka. Apa dia tu, dia kata apa tu? Bersedekah. Ini yang yang dia diterangkan ni. Ya. Yeah. Siap. Ah ni. Ketika baginda ini yang diterangkan ni. Sambungan tadi ya. Selesai berkhutbah hari raya, baginda pun bangkit mendatangi kaum wanita dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian baginda bersabda, ini lepas khutbah hari raya. Rasulullah pergi ke perempuan ramai. Berdekahlah kamu semua kerana kebanyakan kamu adalah kayu api jahanam. Bahan bakar. Bahan bakar neraka ni terdiri daripada batu dan manusia. Maka berdirilah seorang wanita yang duduk dan ada wanita lain berubah ke taman bubibinya. Maknanya berubah muka dia. Berubah muka dia. Dia berubah muka. Mengapa demikian Rasulullah? Kenapa kami ini dikatakan sebagian kami ini jadi dikatakan kebanyakan kamu kayu api jahanam. Jahanam ini nama neraka jahanam. Mengapa demikian Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa dengan lidah dia yang mulia. Kerana kamu banyak mengeluh dan kufur terhadap suami. Banyak mengeluh tau dalam kehidupan. Berarti jangan mengeluh dalam kehidupan. Cubalah reda, cubalah sabar. Lelaki pun sama lah, bukan perempuan je ni. Jangan banyak mengeluh ke depan. Kalau mengeluh je, satu hati pun sakit. Kalau banyak mengeluh ni. Hati pun sakit, bukan hati tenang. Mengeluh je. Kerana tu, kufur. Bukan kufur pada agama. Kufur pada suami. Dia kalau bukan kufur pada agama ni, dalam kata lain, kufur pada nikmat. Kufur pada nikmat. Kita ada benda banyak, tak guna. Aku kufur pada nikmat. Kita ada benda banyak, kita guna pada benda-benda yang tak baik. Duit ada, pergi beli benda-benda membazir. Duit ada, pergi ke arah maksiat. Itu kufur nikmat. Nikmat yang dapat itu dikufurkan. Digunakan pada benda dosa. Itu nama kufur nikmat. Tapi kalau dia kata kufur pada suami dia, dia tak menghargai apa suami dia buat. Dan kadang-kadang dia kata, kau ni tak ada guna satu sen pun, you are useless. Oh. Kalau gaduh bahasa orang putih, dia kata you are useless. You are useless, you are paperless, you are apa lagi less? Flawless, dia kata. You are wifi. Macam-macam semua keluar. Tengok Dia kata dulu dalam kitab pun apa. Jangan keluar perkataan ni. Rasulullah dia kata, orang ni akan jadi apa? Kayu api jahanam. Kenapa? Kufur pada suami dia. Okey, Wah. Tak ada, Wah. Nak baca sikit. Oleh itu, Wah ada pering ke, Wah, menonton ni, Wah? Ada, Ustaz. Wah ada pering ke rumah, eh? Tak ada. Wah keluar kedai, kedai dekat kedai buku, Ustaz. Oh, hantar kedai lah. Tak apa, Wah boleh pering, Ustaz. Kalau Wah boleh pering ke, dari jimat, Wah. Wah pering ke rumah. Dah pelabak-pelabak, Ustaz. Banyak. Tak apa, buat-buat fail. Buat, yang Wah tunjuk saya dengan kereta tu, kan? Wah dah tak buat kan? Ya. Wah buat fail. Muhimah tak banyak nota lagi. Muhimahnya dia ada buku. Lepas tu, buku-buku tulis dia masuk. Ni fail ni, maknanya kita ada 6 kitab. Kita buat 6 fail. Kita buat 6 buku. Itu lagi bagus. Okey, tanya. Doktor. Azhar, tanya. Azhar dulu, Ustaz. Azhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, atas keistimewaan yang Rasulullah sebutkan untuk wanita yang pegang 4 kombinasi nombor tadi tu, boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu yang dia suka. Dalam keadaan macam tu, boleh tak si wanita tu tadi, ada tak hadis mengatakan si wanita tu tadi bila dia dah dapat masuk ke dalam syurga, dia memberikan syafaat dia pula kepada suaminya, Ustaz? Dia yang boleh persyafaan ini kalau isteri tak di tak saya tak boleh jumpa lah. Wallahualam, tak boleh jumpa. Oh, isteri tak boleh bagi tak nak bagi persyafaan pada suami. bukan tak nak. Saya tak pernah jumpa. Mungkin tak boleh jumpa. Okay. Tapi yang saya tahu, kalau ketua keluarga boleh beri persyafaan pada keluarga dia.
Oh, si. Kalau guru-guru boleh beri syafaat pada anak murid dia. Hatta kawan-kawan pun yang sama-sama beribadah dengan kawan dia, dia boleh beri syafaat. Maksudnya dia boleh mohon supaya kawan ini dikeluarkan dari neraka atau jangan dimasuk neraka. Waktu kena kawan dengan orang baik. Kawan dengan orang baik. Moga dia tengok kita tak ada kat syurga, dia layak untuk bertanya dengan Allah, ya Allah, dulu kawan aku ni sama belajar dekat Kuba. Yelah, tapi yang kisahnya wanita yang masuk, isteri yang masuk ke dalam syurga tu, dia tahulah suami tak ada sama dengan masa tu. So dia tak ada hadis, saya bukan cakap tak ada, saya kata Ustaz tak jumpa lah, Ustaz belum jumpa. Saya tak tahu. Okay, mungkin okay, ada. Tapi saya tak tahu, kita macam cakap tak ada. Tapi yang pastinya bapak ni dia boleh syafaat pada anak dia. Anak yang hafiz Quran, anak-anak masuk syurga ni, dia boleh syafaat kepada mak bapak dia. Tapi isteri ni saya tak pasti ya. Tak pasti ya. Okey. Tapi yang penting, kita satu keluarga ni berusaha lah untuk menjejaki syurga. Okey, doktor. Doktor tanya. Saya tentang yang 4 kunci ke syurga tu, Ustaz. Saya tengok macam 3 plus 1. Sebab yang pertama, kedua, ketiga tu ialah pelihara solat. Buat pelihara solat, puasa, Ramadan, menjaga hormatan. Yang itu semua wanita ataupun isteri-isteri boleh cuba tumpu. Tapi yang keempat tu dia melibatkan individu lain. Orang kata, our other half. Jadi, bukan saja kita mengharapkan the other half tu untuk bantu kita, Ustaz. Jadi, kalau kita nasihat lah, nasihat pihak wanita, para isteri, nasihat juga untuk para suami supaya kita ni tak terlalu sukar nak hadapi kunci yang keempat ni. Yang keempat tu ni fully support daripada other part. Jaga hormatan ni kena fully support juga sebenarnya. Maksudnya peringatan daripada suami. Janganlah keluar pakai perfume. Dia kena cakap begitu lah. Jangan keluar pakai seluar ketat. Jangan bergaul. Dia kena cakap juga sebenarnya. Tapi everything is dependable pada diri dia. Tapi nombor empat ni, dia ada orang lain yang kena memberi reda pada dia untuk mendapat nombor empat. Kalau perempuan ni mati, lelaki ni kata dalam hati pun cukup lah. Aku tak reda pada dia sebagai saya aku. Habis lah. Everything is gone. Tahu. Dia marah ke dia apa ke tak tahu. Dia kata, dia ni mati, dia elok lah. Oh, ini perkataan ni dahsyat. Jangan sampai perkataan ni keluar dari bunuh suami lah. Dalam dia marah itu pada benda yang dibenarkan syarak lah. Dalam bahasa Inggeris pun dia bukan saja kata my other half, dia kata my better half. Dia menghormati pasangan dia. My better half. Yes. Okay, terima orang kasih, kata, ada kata my other half. Orang kata my better half. Orang tak kata my second half. Orang tak kata my half cut. Tahu half cut tak? Bapak tahu lah, Bapak tadi kereta kan? Apa half cut kan? Itu kendai kereta, Zai. Potong kereta tu. Jangan bawa suami. Itu mekanik. Tanya dengan isteri perempuan ni, bos, ni apa? Ini my half cut. Bukan half cut lah, dia kata. Itu half cut kereta punya barang lah, dia kata. My other half. My second half. My half boiled egg. Ini saya ada. Okay. Itu, okay Ustaz. Minta Ustaz. Itu yang saya kaitkan tadi sebab yang nombor empat tu, kita berperanan untuk membantu dia untuk kan. Jadi bila dia dah lepas ke sana, kita harap dia boleh lah tarik kita pula, Ustaz. InsyaAllah. Kalau dia masuk syurga tu daripada insyaAllah, daripada didikan kita, pastilah dia tak lupa kita. Betul tak? Sebab didikan kita, kita ajak dia, kita pujuk dia sabar, kita ajar dia gini tu. Takut nanti gurunya ke neraka, anak murid lebih syurga. Itu takut tu. Guru dia suami dia. Itu yang takut tu kadang-kadang tu. Lepas tu kita pun tak tahu nasib kita lah. Tapi cuma kita harap dengan sangka baik pada Allah ni lah. Apa usaha yang kita buat ni, kita pasti Allah takkan sisihkan. Sebab Allah tu tak zalim. Apa usaha kita harap kebaikan ni, Allah akan nilai. Cuma usaha ni kena kaedah yang betul. Mengutamakan yang utama, itu masuk kaedah yang betul. Pada doain belajar,
tarbiyah dengar. Itu kita punya utamanya, utamalah. Supaya perjalanan ni nampak betul. Nampak kemas. Jangan susah di ujung jalan. No. Ujung jalan ni maknanya, orang tu katakan, kalau susah di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Tapi ada makna yang lain yang kita kata, yang paling takut susah ujung jalan ni, saat dia berusia dan nak mati dia susah. Oh, dia lebih takut. Jadi biarlah perjalanan ni dalam pada destinasinya benar. Okey. Dah lah. Ini kawan kita main nak kerja ni. Ni yang nak keluar-keluar pergi meeting bagaimana ni. Sama petugas semua lah. InsyaAllah malam ni kita jumpa, kita baca apa. Penawar berganti, Zat. Ganti sambungan. Sambungan yang semalam kita baca lah. InsyaAllah. Baca kitab penawar berganti. Moga-moga Allah rahmati pertemuan ni dan dijadikan kita ni orang-orang yang mendapat keampunan dan beri kita jannah. Dan dia beri kita ketenangan hidup. Dia rehatkan jasad kita daripada benda-benda yang merisaukan hati kita. Dia rehatkan fikiran kita agar kita boleh beribadah dengan tenang. Dia beri kita satu kekuatan dan pemangkin untuk kita lebih taat pada Allah. Dia beri kita kebaikan lagi dan dia beri kita kematian yang indah. Dalam perjalanan yang bernama Husnul Khatimah. Dan dia redha kita waktu hidup. Dia redha kita waktu mati. Dan kita menjadi manusia yang benar-benar berjaya dan beruntung dengan mencapai jannah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Tuan Sin. Terima kasih banyak. Muaz, Mikael, terima kasih. Man, terima kasih Man. Man, kau ofis ke kat rumah, Man? Kau ni kau ofis, Ustaz. Kau ni kerja, Ustaz. Okey, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah, Ustaz. Terima kasih. Man, terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Terima kasih, Alhamdulillah.